Elsa. Lain kali, jangan kamu biarkan saya menunggu lama seperti tadi. Iya, Bu. Jangan kamu ulangi lagi perbuatan itu. Iya, Bu. Lama-lama kuping sakit juga nih diomelin sama si nenek peot. Tapi gak apa-apa, Samsul. Sabar-sabarin aja dulu. Ntar juga keadaannya berbalik. Aku gak bisa nafas. Aku harus keluar sekarang. Tolong. Samsul, kalau nanti kamu pergi ke panti asuhan, sikap kamu jangan sampai mencurigakan. Kamu harus kelihatan meyakinkan. Tolong. Baik, Bu. Dan kalau kamu berhasil membawa anak Faris keluar dari Pulau Jawa, tolong. Jangan sampai Winda tahu. Baik, Bu. Ya Allah, tolong Anissa. Anissa pengen ketemu dulu sama orang tua Anissa. Anissa sayang sama mereka. Gerobakku. Ibu, Bu, Ibu tunggu dulu, Bu, tunggu dulu. Tolong saya mohon, jangan ambil jalan saya, Bu, tolong, Bu. Saya mohon, Bu. Ini bukan area perjualan. Kamu udah melanggar aturan. Iya, saya tahu, Bu. Saya minta maaf. Saya enggak akan jual di sini lagi. Tapi saya mohon, Bu. Ini satu-satunya sumber rezeki saya. Pikir-pikir. Tolong, Bu. Itu pedagang semua. Alasannya seperti itu. Kalian ini gimana sih? Kita ini gak boleh kasar. Udah cepet tolongin. Ya, ya, ke mobil. Iya, Pak. Kamu jalan. Ayo. Silakan. Samsul? Iya, Bu. Saya barusan sudah transfer. Jadi segera lakukan apa yang saya minta. Jangan sampai gagal dan berantakan. Ingat, jangan sampai gagal. Suara. Bagasi tuh. Apaan bagasi gua nih? Pas toh, Polasim.
Buset. Dek. Kok ada bocah di mari? Dek. Bangun, Dek. Dia pingsan lagi. Kok bisa di sini sih? Taruh pojokan aja deh. Mana ya? Kalau gua taruh ntar ada yang ngeliat. Gua disangka penculik. Kok bisa di sini sih bocah? Gua ke rumah sakit dah. Kok bisa di sini ini bocah? Baik lo. Suster. Sus, tolong. Kenapa, Pak? Kepalanya terbentur, Sus. Saya takut dia kenapa. Mari saya antar ke IGD, Pak. Sus, tolongin anak saya, Sus. Itu anaknya kenapa, Pak? Sepertinya dia sesak napas, Sus. Mari kita antar ke IGD. Kalau ntar anak ini COVID gimana ya? Panjang urusannya. Karena pasti nama gua kebawa-bawa. Mending gua tinggalin aja dah. Yang penting dia kan udah gua tolong. Semoga aja dia gak kenapa-napa. Siap, Pak. Anissa, di mana, Nak? Kamu ada di mana? Bu Maya, jangan tinggalin Anissa. Cuman Bu Maya yang sekarang Anissa punya. Kita ada di rumah sakit, sayang. Dokter akan kasih tindakan buat kamu. Kamu yang kuat ya. Sayang, Mama sayang sama kamu, Ilona. Ilona, sayang. Mas. Sayang, Papa di sini sayang. Papa dan Mama akan nampingin kamu. Ilona anak cantik, Ilona anak yang kuat, ya. Saya harus kuat ya. Sanggup lagi lihat Ilona terus-menerus kayak gini. Aku tahu dia lagi nahan rasa sakit yang teramat sangat. Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, ya Allah? Selama ini aku udah menderita karena kehilangan Nabila.
Jangan sampai aku kehilangan Ilona juga, ya Tuhan. Ayo, suster. Ilona, sayang.